kawan-kawan, selamat datang di channel saya. Dimana pada video ini tentang room dekorasi, atau bisa lebih pantas dikatakan room transformation, karena saya akan mengubah kamar saya dari yang tadinya biasa saja atau bahkan tidak enak dipandang karena berantakan, menjadi lebih rapi, estetik, dan agak ala-ala vintage gitu. Ya, vintage lah kalau kata anak zaman sekarang mah. Nah, untuk awal-awal kita bereskan barang-barang. Kita pindahkan semua barang-barang yang ada di kamar ke ruang tengah. Karena supaya memudahkan saya untuk mengecat ruangan. Pokoknya di sini kita pindahkan semua barang-barang, jangan sampai ada yang tersisa. Ini mindahin meja belajar ya, sendirian. Berat sih, tapi ya mau gimana lagi. Mungkin video ini akan menjadi video daily vlog yang pertama saya pada YouTube channel yang ini ya. Simak sampai habis pokoknya, sampai selesai. Kita lihat perubahannya nanti di akhir video ya. Ini bagian memindahkan ini rak yang saya pakai buat menyimpan buku dan berkas-berkas dan lain sebagainya. Setelah ini kita pindahkan kasur. Ini nih yang agak-agak lebih berat daripada yang tadi. Lumayan lah, mindahin sendiri berat lah coy. By the way, kasurnya itu dua ya. Yang di bawah itu kasur yang udah kayak udah rusak gitu. Tapi nanti kita pakai satu aja sih. Nah, ini dibantu oleh ibu saya. Ya, alhamdulillahnya ibu saya lagi santai sih, makanya bisa ngebantu. Nyapu dulu supaya lantainya bersih. Nah, ini dia penampakan kamar saya sebelum didekor. Catnya udah mulai pudar-pudar, dan ini tadinya kan ditutup pakai koran, korannya udah sobek-sobek. Ini kita ini nyopotin semua koran. Ya, bagian ini agak lama sih. Untunglah om saya lagi santai, makanya dia bisa ngebantu saya dalam ngedekor kamar saya. Jadi ada temennya, nggak sendiri lagi. Lumayan rumit juga mencopoti semua koran ini, karena selain kita udah mencopot semuanya, bahkan masih ada lem yang tersisa dan itu harus dibersihkan. Kalau tidak dibersihkan, nanti pas di bagian pengecatan tidak akan rata dengan sempurna, teman-teman. Makanya bagian ini paling lama. Ini dia bahan-bahan buat dekor. Nanti akan saya tulis di deskripsi box ya, buat alamat pembelian, nama barang, serta harga. Baru deh mulai bagian pengecatan. Buat awal itu kita pengecatan untuk dasar ya, menggunakan warna putih yang biasa. By the way, saya pakai cat yang kiloan. Jadi ini ya
biar menghemat anggaran aja sih. Tapi kalau hasil, ya lumayan lah. Kalau buat dasar, saya pakai cat warna putih yang biasa. Kalau buat cat warna abu-abu terus sama putih tulangnya, saya beli yang lebih bagusnya sih. Om saya masih ngebersihin sisa-sisa penglem lem dari sisaan koran. Oh iya, buat teman-teman yang mau mendekor terus mempunyai modal yang minim, tenang aja. Saya juga ini pakai modal yang minim sih. Pakai cat yang kiloan, beli bahan-bahan dekor ya, kayak jam yang minimalis gitu, rak, segala macem. Itu tuh yang murah-murah kok. Jangan lupa ngopi, biar santun, ya kan? Untuk cat dasar yang warna putih biasa itu, kita cat seluruh dindingnya, semuanya. Karena kalau kita tidak memakai cat dasar itu, nanti warna yang kita inginkan itu tidak akan maksimal. Makanya kita harus memberikan cat yang dasarnya terlebih dahulu. Lumayan memakan banyak waktu juga sih untuk bagian pengecatan dasar, karena itu keseluruhan kita cat. Bagian pengecatan warna dasar. Nah, ini dia penampakan kamar saya. Tadinya biru, catnya warna biru, terus saya timpa dengan warna putih. Warna putihnya yang biasa, makanya birunya tetap timbul. Nah, ini baru masuk di pengecatan yang warna abu-abu muda. Tidak begitu mudah sih ya, abu-abunya. Jadi nanti kamar saya tuh ada dua warna ya, ada abu muda, satunya lagi warna putih tulang. Jadi nggak full semua warna abu-abu. Untuk cat yang abu-abu ini, kita tetap beli pada ini cat yang kiloan. Cuman kita mintanya cat yang agak bagus dari yang putih dasar itu. Ya, kisaran harganya kurang lebih
20 ribuan lah. Nah, ini dilanjut lagi pengecekan dari jam 9 malam ya. Kalau yang tadi itu sampai sore, terus kita istirahat dulu dan lanjut lagi jam 9 malam untuk pengecekan warna putih. Putih tulang ini. Di tengah sibuknya pengecekan, kita sempat-sempetin untuk bercanda gurau ya, supaya tidak jenuh dan tetap happy pada saat ngecat. Kemudian ini masuk ke bagian pemasangan lampu RGB. Lampu ini akan mengelilingi atap. Ya, saya pakai yang kurang lebih 10 meter lah. Kita pasang di sela-sela atap. Ini pakai ini ya, double tip yang tebal. Nah, ini dia pas dinyalainnya kayak gini. Ini tuh kurang lebih sampai jam 1 malam, 1 pagi sih selesai pasang lampu. Kemudian dilanjut lagi jam 9 pagi, maksudnya menjelang siang, bagian dekor. Bagi saya ini hal yang paling agak susah sih untuk pemasangan jam DIY. Kenapa namanya DIY? DIY itu do it yourself, jadi maksudnya itu kita ngerakit sendiri. Makanya sedikit agak kesusahan pada saat ngerakit jam DIY ini, karena susah untuk mempresisikannya. Nah, ini dia hasilnya. Minimalis bukan? Ini bagian pemasangan gantungan pakaiannya. Cuman dipaku aja. Nah, ini wire grip. Ya, gunanya untuk menyimpan catatan atau foto-foto, untuk mempercantik ruangan aja sih. Ada daun strela. Dan ini bagian pemasangan poster dinding. Sebenarnya saya itu mau pesen yang ukuran A4, cuman salah klik, jadi malah A5. Tapi it's okay, not bad lah. Masih terlihat bagus, lumayan. Saya pesen poster band luar negeri. Ada Nirvana, Muse, Metallica, dan lain-lain. Biar terlihat vintage 90-an lah. Setelah semuanya terpasang, kemudian kita kembalikan kasur. Segala macam kita kembalikan, kita tata atur, dan ini dia hasilnya. Cukup menarik bukan? Kamar saya menjadi ala-ala monokrom gitu. Estetik lah. Nah, ini after. Mungkin untuk video ini cukup sampai sini saja. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan ada kekurangan.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Bye-bye. Thank you.